Halo Gadgeters, ketemu lagi dalam Flash Gadget Channel. Dan kita akan jalan-jalan lagi untuk berburu Pokemon dengan Pokemon Go. Dan di sini kita sedang berada di Malioboro. Di sekitaran Jalan Malioboro. Jalan Malioboro ini masih dalam perbaikan. Kita akan tetap nyari Pokemon. Bisa dilihat di sini di sepanjang Jalan Malioboro banyak banget Pokestop, dan di sini banyak juga gymnya. Mau nyobain masuk gym lah ya. Kita coba kemampuan Pokemon yang kita miliki. Kalau gitu mari kita jalan-jalan. Let's go. Jadi saya mau netesin telur. Di sini udah 4,9 km. Nah, di sini saya mau memakai Lucky Egg biar level saya bisa nambah lebih 2 kali lipat, jadi double XP nanti. Ini aku udah pakai Lucky Egg-nya, udah tak pasang selama 30 menit. Nah, jadi kita harus jalan 100 meter lagi biar bisa nutesin telurnya. Nanti kita lihat kita naik berapa level. Let's go. Oke, kita sudah berjalan 100 meter dan lihat sudah udah mau netes. Kita mau lihat CP-nya berapa. Dan kita dapat apa? Wow. Keren. Pokemon apa ini? Saya dapat Pokemon baru dari tetesannya tadi. Itu kalau saya siapa? Oke, saya dapat Porygon. Oke, ini baru satu telur. Saya meneruskan 3 telur. Nah, ini yang kedua. Oke. Ini punyanya tim ini Pokemon-nya tim Rocket. Namanya Koffing. Oke, satu lagi. Biasa udah dapat, ini dapat Ekans. Dan kita lihat langsung nambah 5000 XP. Dan saya udah naik ke level 14 dari 13 langsung ke 14. 5000 XP lumayan. Yuk kita jalan-jalan lagi. Yuk. Tadi udah jalan-jalan dan di sini sedang ada yang masang lur modul di depan gedung juga di Jakarta. Dan di sini ada tiga Pokestop barusan aja, tiga Pokestop yang ada lur modulnya. Ya, kita mau stay di sini dulu ya, dapat Rattata. Nah, dia ada Rattata dan si apa tadi saya juga sudah dapat Abra. Jadi belum pernah didapat ya? Ya, belum pernah. Baru kali ini dapat Abra. Ya, beruntung banget tadi. Harusnya tadi saya juga bisa dapat, tapi HP-nya ngehang. Pokemon Go-nya nggak bisa detect GPS-nya. Nggak tahu kenapa. Terus akhirnya ya udah aku restart dan akhirnya dia yang dapat Abra. Yang di sini banyak banget. Kita mau ngabisin load-nya dulu. Nanti kita akan jalan-jalan lagi. Tadi baru saja nyobain masuk gym dan ya tadi juga udah nyobain masuk gym, tapi emang kuat banget dan kalah. Di sini saya juga udah nemuin bayangan Psyduck di sini, tapi mungkin kali ini saya mau coba nyari Psyduck, semoga aja ketemu. Kita mau menyusuri Malioboro ini, doakan saja biar ketemu ya. Let's go.
jalan-jalan dari ujung Malioboro sampai ujung sini. Ini kita sudah di depan Gedung Agung. Pokemonnya masih sama yang didapat, tapi tadi ada bayangan Psyduck. Tapi waktu saya cari nggak ada, nggak ketemu. Kayaknya harus ke dalam-dalam. Tapi kayaknya ini udah capek. Ini mau pindah ke tempat lain aja sambil istirahat. Terus ikuti perjalanan berburu Pokemon di Jogja dari Flash Gadget Channel. Makanya subscribe Flash Gadget Channel supaya kamu mendapatkan update terbaru dari Flash Gadget Channel. Klik like, komen, dan juga share video ini. Follow juga kami di sosial media, di Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Sekian video kali ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!